tidak semua bertumpuk di satu tempat yang industri, misalnya di industri kelapa sawit kan banyak di Aceh. Tapi di sana justru ketika harga sawit bagus, teman-teman pekerja itu tidak mengalami kondisi dampak yang berat. Tapi di sektor jasa, industri pariwisata dan perhotelan ini sangat berdampak, dan industri-industri UKM yang lain.